Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk anak-anakku para pejuang mujahid pondok kelas 6 yang Ustaz sayangi dari Makkah Al-Mukarramah, tempat di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan dan di mana beliau mulai menyebarkan agama seorang diri yang tentu tantangan dan badai menyerang, bukan hanya sekedar lelah tapi nyawa taruhannya. Namun karena kesabaran dan keistiqomahan beliau, dari seorang diri sekarang menjadi jutaan manusia berputar-putar tawaf di Ka'bah dengan terus menyebut namanya. Karena itu sebagai anak-anakku para mujahid, kalian adalah mujahid-mujahid yang Allah pilih untuk menjaga agama ini. Kelelahan yang kau rasakan sekarang, insya Allah akan berbuah manis di hari kemudian. Orang akan menyebut nama, menyebut kebaikan-kebaikan kita setelah kita tiada. Maka sekali lagi, sabarlah, ikhlaslah, terima semua keadaan dengan bertawakal kepada Allah. Insya Allah semua cerita lelah yang kita rasakan saat berjuang akan berubah menjadi energi kekuatan bagi generasi-generasi yang akan datang. Dari Makkah Al-Mukarramah, Ustaz terus mendoakan kalian, doakan para santri pondok dengan kalian, dengan keikhlasan kalian dan kerja keras kalian yang mungkin tidak semua orang bisa melihat kerja itu, tapi yakinlah Allah tidak akan pernah luput, tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah menyanyiakan sekecil apapun perjuangan keikhlasan hamba-hambanya. Sekali lagi, dari Makkah Al-Mukarramah, Ustaz sampaikan kepada anak-anak kelas 6, Ustaz menyayangi kalian, Ustaz membanggakan kalian. Teruslah berjuang. Yang sakit semoga disembuhkan, yang lelah semoga diberikan kekuatan. Bersabar adalah kata kunci dari setiap perjuangan. Sekali lagi, semoga kalian sukses dalam segala aktivitas, baik pribadi maupun keluarga. Semoga pondok tetap jaya 2025 Go Internasional dengan karya-karya besar kalian. Salam perjuangan dari Makkah Al-Mukarramah, teruntuk anak-anakku kelas 6 dan seluruh santri Al-Muwahhidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertai 2024, sertai